Udah, Bapak capek. Ayo. Mati. Menit ya. Nanti kalau hari ini tadi dari 17,5 juta itu dilakukan sampling 2.700. Dari 2.700 tadi datanya beragam. Ada yang tidak ditemukan orangnya, ada data yang TMS dan sebagainya. Jadi inilah data yang sedang kita tunggu hasilnya dari KPU. Mudah-mudahan sore ini secara umum nanti akan mendapat gambaran, tapi secara khusus, secara legal kira-kira begitu, nanti akan diumumkan berdasarkan hasil pleno. Dan kami nanti akan diberikan laporan lengkap secara tertulis. Prinsipnya kami mengapresiasi dukungan KPU yang melakukan pengecekan dan lapangan. Harapan kami KPU terus melakukan pembersihan agar DPT ke depan lebih baik lagi. Nanti BPN akan ke KPU lagi atau akan dikirim ke BPN dari KPU? Nanti kita akan lihat apakah nanti setelah selesai diumumkan juga, saya kira tidak hanya untuk kepentingan BPN 02, tapi ini kepentingan semua. Kepentingan semua partai politik, peserta pemilu, kepentingan bangsa, nanti KPU akan memaparkan. Dan kami juga akan menerima laporan nanti secara tertulis. Ini Pak.